seorang bayi bernama Vicky Maulana yang berusia 18 bulan, penderita hidrosefalus atau pembesaran kepala akibat penumpukan cairan dalam otak, sudah setahun lebih terganggu pertumbuhannya dan hanya bisa terbaring lemas. Vicky Maulana merupakan anak dari pasangan Fadli Sulaiman dan Zahara, warga Desa Blamjerat, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Bukannya tidak peduli, karena pastinya setiap orang tua ingin melihat putranya tumbuh bahagia seperti anak-anak normal lainnya. Akan tetapi ketidakmampuan ekonomi yang menjadi masalah dan kendala bagi mereka. Berbagai usaha dan upaya pun telah dilakukan Fadli Sulaiman dan Zahara untuk kesembuhan buah hatinya. Namun karena keterbatasan ekonomi, mereka hanya mampu merawat anaknya di rumah dengan apa adanya. Ketika mendengar berita tersebut, Serda Saiful Hendra yang merupakan prajurit TNI dan bertugas sebagai Babinsa di Koramil Nisam Antara, Kodim 0103 Aceh Utara, tergugah pilu sembari membayangkan apa yang dialami warganya. Serda Saiful pun bergegas mencari dan menemui warganya di desa binaan di tempatnya bertugas. Berbagai upaya ia lakukan agar mampu mengantarkan bayi malang itu untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan semestinya. Serda Saiful mencoba berkoordinasi dengan puskesmas terdekat di Kecamatan Nisam Antara, berharap dapat membantu merujuk Vicky Maulana ke RS Arun untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Tak disangka, usaha Babinsa TNI itu pun tidak sia-sia dan mendapat respon dari Puskesmas Nisam Antara, yang kemudian bersama-sama menjemput dan membawa Vicky Maulana, bayi mungil itu, ke RSU Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh, untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Mengetahui adanya warga yang menderita sakit, saya mendapatkan informasi dari warga desa binaan bahwa anak dari Bapak Fadli Sulaiman menderita sakit hidrosefalus atau pembesaran kepala akibat penumpukan cairan dalam otak. Ya, yang pasti itu kan kita sama-sama manusia, sehingga tergugahlah hati saya turut membantu. Saya sebagai prajurit TNI pada umumnya, dan khususnya saya sebagai Babinsa yang memiliki rasa tanggung jawab di desa binaan ini. Ya, salah satunya membantu kesulitan yang sedang dialami masyarakat desa Blamjerat ini. Perawatan dan pengobatan bayi malang penderita hidrosefalus itu pun berjalan lancar. Hingga kini Vicky Maulana dalam proses pemulihan. Dan semoga ia dapat segera pulih sebagaimana anak-anak lain seusianya.
Kapan saya kita doakan untuk kesembuhan Ananda Vicky Maulana yang kini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Ya, intinya kita saling membantu. Mudah-mudahan selain kesembuhan buat Vicky juga dapat terbantu beban ekonomi saudara kita Bapak Fadli Sulaiman dan Ibu Jahara yang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Sulaiman dan ini istri saya Dahra. Saya berterima kasih pada Bapak Babinsa yang telah membantu merawat yang sebelumnya hanya bisa berbaring di rumah saja. Dengan berkat pertolongan Bapak Babinsa yang mampu membawa anak kami ke rumah sakit yang layak. Sekali lagi saya berterima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Saiful. Terima kasih Sersan Saiful Hendra atas segala jerih payahmu. Hingga senyum Ananda Vicky Maulana pun mulai merekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin.